Ah? Sabra, oh ya kita ada. Ayo, mari. Ah? Datang. Bisa dicetak ini pengusaha apa gendeng? Saya pengusaha lo. Saya jual alat-alat musik. Seniman ini. Pak seniman mah boleh bebas mau apapun boleh. Matanya sama hitam banget kenapa sih mas? Bungkusan elektronik. Kan memanfaatkan. Ini ya, recycle. Keren bahaya loh kalau betul. Tahun nggak bakalan lebur. Betul. Oke. Kalau bosan bisa dimainin. Nah, bisa. Malah kayak alat dukun. Ya aku dingin bu ya sama dia. Butuh aku pakai boxer kalau nggak kelihatan. Gimana? Butuh apa? Alat. Aku ini alat. Nih, aku jual alat-alat buatan aku sendiri dari Paralon. Saksofon. Bagus. Itu saksofon. Hah? Saksofon. Sasisa. Kok suaranya gini ya? Itu belum bolong. Ininya belum bolong. Jadi harus dibor lagi. Ayo dilihat-lihat lah. Ibu gimana sih? Spesial. Lagu apa itu mas? Cuma 3 nada bu. Lagu apa? Apa ya? Saya bunyinya aja, Bu. Ini semua alat musik tiup ya? Tuh, beda suaranya. Kan tinggi kan? Kan masih ya? Kok nggak rendah-rendah sih? Tadi rendah loh. Silakan. Lihat-lihat. Anaknya juga boleh. Mana yang mau di... Nih. Itu alat musik juga? Alat musik dari kunci. Ini recycle semua nih. Wah, ini bagus nih. Beda loh suaranya. Wah. Ini selain dipakai alat musik juga kalau ibu misalkan lagi iseng mau bikin bandros bisa. Bisa pakai tepung tapioka. Nyolong ya. Lihat. Ya Allah. Sini. Orang mau lihat. Ya Allah. Ini udah biasa. Itu apa namanya? Hey. Sobek. Aku butuh alat bantuan, Mas. Biasanya kan isinya pas. Nah, itu untuk relaksasi, Bu. Jadi ada musik ya. Aromaterapinya ya? Lama-lama ngantuk. Coba. Masa sih? Mana ada? Masa sih bisa ngantuk pakai ini? Coba. Tuh. Kok aneh? Nggak percaya. Ini banguninnya gimana? Hah? Banguninnya gimana? Biarin aja ntar bangun sendiri. Ibu mau cari alat buat apa, Bu? Ini loh, Mas. Centre itu loh, Mas. Nih, buat sahur. Kok buat sahur? Emang pada denger orang-orang? Loh enggak, kalau misalkan lagi diam nunggu sahur kan lama, kesel. Ini aja dulu. Pas waktunya, wah sahur, nanak nasi. Nah. Isinya nasi. Pak, ada itu enggak Pak? Apa? Alat musik yang khusus untuk ibu hamil? Nih. Ada, ini. Untuk Mbak Dikna nih. Untuk hamil itu? Ya. Apa hubungannya sama hamil? Supaya si anaknya itu dia nggak bangor di dalam. Bangor. Jadi kasih relaksasi. Kalem, ya, biar kalem. Biar kalem. Geli kan? Lo nggak ada ini ya, nggak ada menarik-menariknya? Maksudnya tuh. Ditaruhnya di mana, Mang? Ya? Ditaruhnya di mana? Di perut. Ditaruhnya di sini. Oh. Nah. Ngadep ke perut ya? Ya, liatin aja. Relaksasinya gitu, dilihatin. Jadi mainin sama ibunya. Ibu nyolong ya? Iya. Gitu. Ah. Coba, Happy. Saya tuh jual ini, Bu. Bukan di... Keram. Oh, ini juga. Coba, Happy. Main yuk. Siapa tahu kalau di tangan kalian mungkin musik apapun bisa menjadi bagus. Itu juga bisa tuh bunyi. Waduh. Itu namanya ini. Ibu nyanyi. Iya. Ibu nyanyi. Oh. Naik ke puncak gunung. Iya. Naik ke puncak gunung. Suaranya di mana, Bu? Bu, suaranya masuk. Ini nadanya di sini. Nada. Nah. Oh, naik ke puncak gunung. Dingin sekali. Ini nggak ada yang mau beli, cuman saya di berapa sih mas, berapa sih? Ada berapa banyak ini? Ya semuanya deh. Enggak dijual semua satuan. Ya kalau satu berapa? Ini berapa ini satu? Ini nggak dijual. Kenapa nggak dijual? Ini khusus saya manggil pelanggan. Oh alatnya, kalau ini berapa? Ini nggak dijual. Oh nggak dijual. Yang saksofon berapa dari Pralon? Nah kalau yang saksofonnya dijual. Jadi kalau itu dijual? Ya. Oh enggak, bekasmu. Katanya tadi mau pakai. Ini dijual. Iya. Bekasmu juga. Udah berapa, beli satu aja? Enggak dijual lah. Ada enggak yang mau dibeli? Dari dijual ya udah kurang sana. Nah, belum tentu ibu beli juga. Beli ini udah bapak duit. Ini sebenarnya mau beli apa enggak sih? Mau jual apa enggak? Mama bolo-bolo. Masuk adanya. Udah bulan, nggak usah dijual, Bu. Ini nggak usah jadi jualan. Nggak. Ya sudah nanti. Ini dijual berapa? Maling ya. Aku mau ya. Ini punya saya ini. Ini punya siapa? Punya saya. Kok kamu kasih ke aku? Kok kamu mau kalau mau beli-belinya? Ih, kamu dijebak ya. Aduh, nggak jadi dijual kalau begitu. Nggak jadi ya.